Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, Babe Aldo itu merupakan pendukung Rizik Sihab, pendukung HTI, pendukung Khilafah. Dia mengatakan dia ini kadrun sejati. Seringkali saya konflik dengan dia, tetapi tidak pernah saya tanggapi. Karena yang saya kritisi itu lebih kepada perilaku atau kebijakan, tidak kepada privasi. Beda dengan si Aldo, memang cari-cari kesalahan, provokator. Ya, seperti si Repli Harun, si Haikal Hasan, si Felix Siau, Rizik Sihab, Bahar Smith, sama. Kalau dalam Al-Quran itu disebutnya itu manusia-manusia setan yang kesetanan gitu. Karena kalau misalkan taruhlah pemerintah ini salah, biarkan, nggak perlu dikritisi, nggak perlu dicari-cari kesalahan, justru bagus. Kalian punya kesempatan menghajar pemerintah ini di kampanye nanti gitu. Kebodohan mereka-mereka ini mencari-cari kesalahan ketika pemerintah sedang bekerja.
benar pemerintah memperbaiki kesalahannya. Kalau hoax, pemerintah malah semakin banyak dukungan. Jadi politikus-politikus Indonesia ini memang bodoh-bodoh, bro. Kalau saya jadi oposisi nih, bro, dengan banyaknya kesalahan pemerintah, nggak usah dinasehati, biarin aja. Nyungsruk-nyungsruk gitu kan. Dicatat gitu kan. Nah, kita ambil formulanya untuk kita pakai di waktu kampanye nanti. Kalau dicari-cari sekarang ya pemerintahnya semakin baik. Yang parahnya itu banyak hoax-hoax yang mereka tebarkan. Khususnya oleh si Aldo ini. Yang membuat Jokowi ini semakin kuat. Kadang Jokowi sistemnya bertahan. Kalau orang bertahan itu gak perlu tenaga, gak perlu apa ya, nguras pikiran. Lihat lawan yang nyerang aja, nanti dia akan lelah sendiri, akan melakukan kesalahan sendiri. Disitulah serangan balik akan dilakukan. Ketika lawan melakukan kesalahan, terjadi serangan balik yang tidak mereka sangka-sangka. Ya contohlah, ketika kasus Ahok, Ahok di penjara, demo berjilid-jilid itu, wah. Lalu mereka melakukan kesalahan. Ada kasus Rizik cat mesum dengan Firsa. Udah. Tepar udah. Disikat langsung, serangan balik, kaca kadut langsung. FPI bubar, HTI bubar, PA212 sudah tidak punya harga diri, MUI sudah tidak punya harga diri, ulama-ulama mesti UAS, UAH, Buya Yahya, dan lain-lainnya sudah tidak punya wibawa lagi. Bahkan orang-orang seperti si Babe Aldo ini udah cengcai. Hanya jadi apa ya, anjing-anjing politik yang tidak bisa berpolitik. Jadi lucu kelihatannya itu. Makanya saya tuh cuma ketawa-ketawa aja melihat gerombolan Babe Aldo dan kawan-kawan ini. Mereka itu ya seperti topeng monyet. Mereka berjoget tapi kendangnya kagak ada. Jadi semakin lucu. Di satu sisi menyerang pemerintah tetapi tidak punya solusi. Ya karena memang bikin gaduh. Mungkin gaduh doang, ada yang bayar lah. Terima kasih nih saya ucapkan buat Babe Aldo, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bisa lebih dewasa, jangan lagi jadi anjing-anjing politik yang menggonggong untuk dibayar. Ya, tapi kalau orang sudah bangga dengan kejahatannya, mustahil bisa tobat, bro. Tetapi ada sebuah konsep Abu Lahab, dia yang bikin jebakan, dia sendiri yang akan terprosok ke dalam jebakan tersebut. Jadi orang-orang seperti Babe Aldo ini, Rizik Syihab, Bahar Smit, mereka itu pengikut Abu Lahab. Mereka bikin jebakan, mereka sendiri yang masuk ke dalam jebakan yang mereka buat. Makanya 2024 sudah pasti jagoan mereka itu tepar. Terlalu banyak kesalahan, karena selalu mencari-cari kesalahan, akhirnya mereka merupakan pihak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.